Cikal bakalnya Masjid Agung dimulai dari mihrab lama ini yang ada di belakang kami ini, dan ini berlangsung beberapa tahun pada masa penjajah karena rusak. Kemudian masjid ini dibangun kembali seperti yang ada di depan kami ini. Ini adalah mihrab Masjid Agung pertama kali. Untuk mihrab ini sampai hari ini masih difungsikan oleh masyarakat, utamanya kalau malam Jumat atau hari-hari tertentu, dan lebih khusus biasanya pada malam 21 Ramadan sampai akhir untuk itikaf, untuk riyadhah dan kegiatan lain. Pak, selain mihrab ini, Pak, ada bangunan, bagian bangunan apa yang paling bersejarah di masjid ini? Bangunan yang paling bersejarah di masjid ini adalah di tengahnya masjid yang sekarang ada ini, ada menara lama. Nah, nanti bisa dilihat, kita ke sana bisa dilihat, dan itu masih kita abadikan. Sampai sekarang. Ya, tangganya masih antik. Terus kemudian ada lampu hias yang masyarakat mengatakan itu sebagai lampu seribu. Ya, masih kita pertahankan yang ada di tengah-tengah. Jalan ke situ. Banyak dari kerja dan ini sekitar 15 menit. Oh, sedih putar.